Oh iya dong, makin fokus. Jadi bisa bisa segala rupa. Saya. Kayak tadi bilang bahwasanya akan ke Prancis karena brandnya akan apakah negara yang akan ditinggali atau ya, doain aja. Jadi karya aku bisa goes global, bisa terdengar, bisa. Karena gini, kalau hanya fashion show tepuk tangan selesai kan. Enggak ada bisnisnya gitu. Makanya aku harus keluar dengan step by step yang aku lakuin lah. Teman-teman Instagram bilangnya kan sementaranya kayak gitu berapa lama sih di luar negeri nanti? Ya insyaallah yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau enggak betah ya pulang lagi gitu kan. Untuk teman-teman rekan ada sendiri setuju enggak sih kalau kayak gun apa sedih atau artis masih atau sedih atau saya alhamdulillah enggak punya teman artis, saya enggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan. Gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku enggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Tapi nanti di sana tetap berkarya kayak gitu. Ya haruslah, kalau enggak berkarya gimana? Jadi Eropa. Insyaallah. Nua birunya di mana? Paris, London. Apa nyamperin Mudokor lah di Jerman. Dia lagi ngambek sama aku nih, lagi marah-marah karena aku cerita sama dia bahwa aku mau keluar, dia marah lah pokoknya. Aku dari tadi aku Bun doain yang enggak dibalas juga sama dia. Kita soal mungkin marah karena soal yang kafe ya, itu. Ya karena aku mau ninggalin Indonesia gitu. Ya doain aja. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja insyaallah. Bakal bolak-balik enggak sih? Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih.